Tuhan undangan yang berbahagia dengan kesempatan siang hari ini. Satu buat tembang lagu Ahmad Tersembah Nuwun.
kepada Bapak Ibu semuanya. Dan apabila merasa bisa menjawab, tunjuk jari dulu ya. Tunjuk jari, jangan menjawab dulu ya. Kalau saya sudah tunjuk, baru menjawab. Dan kalau jawabannya benar, nanti berhak mendapatkan door prize ya. Cukup menarik ini hadiahnya, ada TV, ada kulkas, ada rumah tipe 36. Lemari es 3 pintu. Tak apa gitu. Tablet nih ya. Tablet mereknya Samsung ya. Bukan Samsung, tetangganya Samsung nih, Samsung ya. Oke, untuk pertanyaannya yang susah apa yang sulit, Bu? Yang susah. Yang susah. Oke. Bapak Ibu tadi pagi sudah saya kenalkan ya untuk krunya ya. Siapa yang masih ingat nama drivernya atau Pak supirnya? Nggih. Saya. Oh, nggih, Pak Nop. Itu baru pemanasan nggih pertanyaan kita. Apa yang paling besar dari Pak Nur, ayo. Oke, coba yang belakang dulu, benar dan tepat ya, tepat dan benar, oke. Celananya sama, coba saya lihat. Oh, celananya sama joknya, besaran joknya, ya. Ayo, Dek, apa, Dek? Oke. Tanggung jawabnya sebagai sopir. Tanggung jawabnya ya, tepat sekali. Pak Sinten, Pak Asmani pun, Pak. Alhamdulillah. Pak RT, ya. Kali ya, jawaban yang paling besar dari Pak Nur itu. Nah, ini apa ke kotak kulkas ya, kulkas tanpa pintu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua ya. Mungkin Bapak Ibu tadi ada yang foto-foto di depan sama di belakang bis ya. Coba sebutkan plat nomor bis kita ini. Ayo. Yang tadi foto-foto dibuka dulu HP-nya. Didi. Ya, coba Mas, Mas Ali, benar apa salah Mas? K1601BD. 01. Mana pun Pak? Pak Budi. Pak RW tadi Pak RT sekarang Pak RW ya. Pak RW berhak mendapatkan kulkas apa Ibu? Tanpa pintu. Ini payung ya ini ya. Hanya saya bikin agak sulit, bukan sulit ya, cuma perlu ketelitian aja ya. Ini soal angka-angka, ya Bapak Ibu, ya. Coba sebutkan ada berapa angka 9 dari hitungan 1 sampai 100. Ada berapa angka 9 dari hitungan 1 sampai 100. Sekarang hitungnya gini, Ge. 9, 19, 29 dan seterusnya. Angka 9-nya ada berapa? Ya sudah jawab tadi, yang sudah dapat tadi boleh jawab lagi apa enggak? Boleh. Boleh. Oh, enggak boleh, enggak boleh. Angka 9-nya ada berapa? Oh, gampang ini. Tadi ada yang nyeletuk pokoknya, tapi saya nggak lihat tadi. 20. Pak, belakang Pak. Ini nggak ngapus ini saya. Betul, jangan berkecil hati. Nanti bungkusan-bungkusan entah itu oleh-oleh atau baju-baju yang dibeli tadi ya, anggap saja itu door prize ya, dibeli sendiri, dipakai sendiri untuk hadiah sendiri, ngoten nggih. Hanya sekedar hiburan nggih Bapak Ibu nggih. Baik, selepas pembagian door prize ini, maka untuk program wisata keluarga besar warga Banteng Jangli ya kami tutup. Sekarang kita tinggal perjalanan pulang. Sekali lagi kami dari Araya Tour mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu semuanya kepada kami. Dan apabila dalam kebersamaan kita satu hari ini ada tutur kata, sikap, tingkah laku ataupun pelayanan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya atas nama pribadi mewakili Area Tour dan juga mewakili kru dari PO Lemuria Pak Nur dan juga Mas Ali, dengan segenap perkenalan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan kira Bapak Ibu ya. Ya, semoga dengan kegiatan wisata ini bisa semakin mempererat persatuan dan kesatuan warga Banteng ya. Juga semakin mempererat tali silaturahminya, semakin akrab sesama warga Banteng juga, kemudian juga semakin erat kerukunannya, okay. Kemudian
yang juga bisa menjadikan hiburan, merefresh pikiran mungkin dari rutinitas bekerja setiap hari. Setelah berwisata ini sudah fresh kembali, besok semakin bersemangat untuk bekerja, untuk mencari rezeki nafkah untuk keluarga. Semoga Bapak Ibu rezekinya lancar semua. Ya, mungkin di kesempatan mendatang bisa piknik lagi bersama-sama, dan tentunya dipercayakan untuk mendampingi adalah Arayatur lagi. Mungkin ada masukan secara titik ataupun sambutan kesan-kesannya dari Bapak Ibu, monggo perwakilan dipersilakan. Ketua panitia, monggo. Yang dipegang kepada saya sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada warga RT 02, dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Arayatur, yang gimana dalam perjalanan kami dari Bandeng sampai ke Pacitan, dan mungkin nanti kembali lagi ke Bandeng dalam keadaan sehat dan selamat pula. Dan tak lupa juga, bila mana kami dari warga RT 02 Kampung Bandeng Jangli, kalau ada suatu kesalahan kepada Arayatur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu. Ya, kita sudah semaksimal mungkin melayani untuk wisata Bapak Ibu, walaupun mungkin ada kekurangan ya, tapi kita sudah semaksimal mungkin. Dan harapan kami, tali silaturahmi kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Semoga kedepannya Arayatur dan juga keluarga besar warga Banteng dapat bersilaturahmi lagi, dapat bekerja sama kembali dalam kegiatan perjalanan wisata. Sekarang kita tinggal perjalanan pulang ke Semarang. Mungkin siaran ini Bapak Ibu berwisata sudah lelah, sudah capek, silakan waktunya buat istirahat. Perjalanan kita menuju ke Semarang kurang lebih sekitar 3-4 jam lagi ya, sekitar 4 jam lagi bisa dimanfaatkan untuk tidur, untuk istirahat ya. Barangkali mungkin besok sudah beraktivitas kembali dengan rutinitasnya, sudah bekerja kembali tentunya dengan semangat yang baru lagi. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat.